Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngasih tutorial bagaimana cara memasang rainproof film. Sebenarnya ini buat mobil ya, tapi buat helm juga bisa, asal ini udah flat visor, jadi permukaannya itu lurus, kagak cembung. Oke, langsung saja buat teman-teman, stay tune terus ya. Oke, pertama-tama kita buka kemasannya. Ya, ini sebenarnya buat mobil, jadi ukurannya tinggi, jadi ukurannya lebar. Sebenarnya gue dapet dua, tapi yang satu udah gue pakai. Oke, di sini kita dapet scrap, ya, scrap yang besar. Kita juga dapat alkohol prepad, itu buat bersihin visor. Kemudian ada dust absorber, itu buat ngambil gelembung-gelembung kecil yang ada di visor, guys. Kemudian ada grid sticker, itu buat bantu posisinya biar pas. Kemudian ini ada lap kering, itu gunanya untuk bersihin visor setelah dilap pakai alkohol, guys. Kemudian ini ada scrub kecil, itu buat ngeratain ininya, visornya, agar nempel semua di visor. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membentuk rainproof film ini jadi seperti visornya. Jadi ini ukurannya lebih besar, guys, jadi kita mau bentuk seperti ini. Ya, gue udah dapet polanya seperti ini, guys. Tinggal kita gunting aja. Ya, kita udah dapet seperti ini. Kita mau gunakan grid sticker. Kita tempel di samping-samping ini, kemudian kita letakkan di sini, guys. Oke, jadinya seperti ini, guys. Kita tinggal tempel aja di sini. Oke, sebelumnya bersihin dulu pakai alkohol prepad. Bentuknya seperti ini, guys, seperti tisu basah tapi baunya alkohol. Setelah itu kita lap pakai lap kering sampai benar-benar kering. Oke, sampai terlihat bersih banget ya. Tuh, kita bisa lihat. Namun ketika masih terdapat gelembung-gelembung, kita bisa bersihin pakai dust absorber. Itu buat ngangkat gelembung-gelembung. Cara makainya seperti ini, guys. Kita cukup nempelin di visornya sampai benar-benar hilang gelembungnya. Seperti ini, guys. Kemudian kita tarik. Jadi ini buat hasil yang maksimal.
Oke, cukup. Sekarang tinggal kita pasang. Kemudian kita lepas pelindung yang paling dalam. Kalau di sini tulisannya front, berarti yang dilepas itu yang bagian backnya, guys. Jadi yang paling dalam kita lepas. Ya, seperti ini, guys. Kita udah lepas pelindung yang pertama yang paling dalam. Oke, di sini tinggal sisa 2 lapisan. Kita tempel di sini sampai pas. Kita letakin guide stikernya dulu sampai pas paling ujung. Jadi seperti ini, guys, kita masangnya. Kenapa kita pakai guide stiker? Karena agar posisinya itu kalau salah bisa dibenerin lagi. Oke, kita tempel perlahan, guys. Kita gunakan scrap ini buat ngeratain. Seperti ini udah kepasang, tinggal kita buka bagian yang paling luar. Sebelumnya kita mau maksimalin dulu ini agar rata semua. Kalau masih kurang rata, kita pakai scrap yang kecil. Oke, guys, udah semua terpasang seperti ini. Kita tinggal buka lapisan yang paling luar. Kita lepas guide stikernya, guys. Kita lepas perlahan. Oke, ini lapisan terluarnya kita buang. Oke, jadinya seperti ini. Di musim hujan agar tidak mengganggu penglihatan, ya, jadi air hujannya langsung turun. Kita mau coba pakai ini. Tuh, kita bisa lihat, guys, airnya itu turun, ya, nggak nempel di sini. Airnya langsung turun, jadi penglihatan tetap bening. Oke, sekian video tutorial dari gua. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Sampai jumpa kembali. See you next time. Thank you.